aku sia-siakan waktu yang diberikan. Masa lalu ku buang, hidup dengan harapan. Tiada sisa-sisa kenangan yang silam. Karena kalian murid, kalian pilihan, kalian ditetapkan, dipilih Tuhan. Dan you are chosen. God chose you to be here for a purpose, and this is great because God is going to disclose the mysteries of the heaven to you. Yang diberikan kepada orang yang gigih, yang persistent, yang committed, yang sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan mystery of the kingdom, you have to be diligent. Yeah. You've been here. You've been on earth. You shall get your way. You shall get your answer. You shall get what you want. You shall achieve anything God prepared for you. And the mysteries of the kingdom of God is laid out for you. Malu gitu menunjukkan rumah saya yang nyambung sama gereja. Saya takut dibilang kayak ih aneh, ih nggak normal, kayak gitu-gitu gitu. Hal ini membuat saya jadi kurang terbuka sama mereka tentang kehidupan kerohanian saya juga. Saya takut dibilang sok suci karena keaktifan saya di gereja. Tapi setelah saya ikut pemberian, saya diajarin tentang gambar diri, pemulihan gambar diri yang rusak, dan saya diajarin apa itu tujuan hidup sebenarnya. Setelah mengetahui kebenaran yang sebenarnya, gambar diri saya dipulihkan, dan akhirnya saya udah gak minder lagi. Saya mulai terbuka sama teman-teman saya tentang kehidupan rohani saya, tentang oh ternyata gue hari ini ada youth, ada gereja segala macam. Dan I just knew that teman-teman saya ternyata look up to me gitu tentang hal-hal seperti itu. Mereka bilang, oh ya sebenarnya gue kagum sih sama lo karena lo berani nolak ajakan-ajakan hangout sama kita buat ke gereja, kayak dedikasi lo lumayan tinggi gitu. Dan I feel like, oh bagus dong, gue bisa make impact, bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu dalam hal-hal seperti itu. Dan saya tahu sekarang bahwa gambar diri saya itu tidak ditemukan dari apa kata orang lain, tapi apa yang Tuhan katakan gitu. Sebenarnya di dalam kita tuh ada Tuhan Yesus. Jadi saya sekarang udah gak peduli tentang apa kata orang, orang mau ngomong apa tentang diri saya. Yang penting saya menemukan identitas saya di dalam Tuhan. Dan kebenaran yang ada di dalam diri saya itu saya pegang teguh supaya tidak tergoyahkan.